Halo bro, kita berada di hutan. Lokasinya lumayan bagus. Jadi mungkin rencana kali ini kita akan lakukan sedikit kegiatan, yaitu buat bivak, tenda atau segala macamnya yang berkaitan tentang survival. Oke, ikuti kesuruhan kami. Lanjut. Oke teman, kita sudah sampai di lokasi game yang kita tuju. Mungkin diperiksa-periksa dulu ya. Jangan sampai ada sesuatu. Ayo. Seperti yang kita bahasakan tadi, bahwa kami akan membuat beberapa topik, yaitu membuat shelter. Nah, ini adalah salah satu contoh shelter alam di mana sudah disediakan semua. Jadi ini cukup aman untuk ketika kita dalam keadaan survive. Jadi sebelum mendirikan tenda, ada baiknya kita memeriksa seperti yang tadi kita bahasakan, memeriksa kondisi sekitar, apakah bukan daerah aliran air sungai, aliran air hujan, atau bukan tempatnya hewan berkumpul. Nah, itu baru bisa dikatakan kita bisa mendirikan tenda. Nah, seperti itu. Kita lanjut dengan mendirikan tenda. Biasanya sebelum mendirikan tenda itu kita meriksa dulu keadaan tendanya, apakah dia bocor, frame-nya masih utuh. Nah, kalau sudah lengkap semua clear, kita langsung bangun. Ini tenda yang biasa ya.
tenda kita sudah jadi. Sekarang mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya, bahwasanya ketika kita di alam liar atau di tempat yang dikatakan outdoor, biasanya ketika kita tidak memiliki tenda atau kita tidak membawa playset atau perlengkapan lain, atau ketika kita lagi tersesat misalnya, kita tidak membawa barang apapun, ya biasanya kalau menurut pendapat saya, teman-teman membuat yang namanya bivak atau shelter.